macam dah pukul 5.45 lah, kita orang pun dah ready. Awal dah nak pergi bangun. Biasa buka kedai pukul 10, pukul 10.30 baru buka. Kali ni nak pergi bercuti, pukul 5 janji, pukul 5 dah siap. Wah, kau main dahsyat dah gila orang. Okay, sekarang kita orang dah ready lah, dah masuk barang apa semua prepare. Stay tune, tengok kita orang bercuti kat mana. Okay, boleh hadap pergi lah. Tak sesuka yang untuk terjun bangunan tu lah. Tapi kau tengok tangan merah lah. Bagi kita tangan bagi kita pun jahanam. Dah lah gayat kan. Mantap. Bangga tu dia pusing pun. Aku pegang kuat sih. Aku siap tak rekod sekejap. Daripada skate and then kita check in dekat hotel lah. Kita akan balik ke KL besok pagi ataupun tengah hari. Hari ni kita akan stay lagi dekat Penang. Sekarang kita ada dekat kawasan Georgetown. Kita akan tengok lah bilik-bilik diorang, apa yang diorang tengah buat sekarang ni. Okay, jom. Ini bilik bos. Kita ketuk. Assalamualaikum. Salam. Nampak, ini bos. Ini lah bilik dia. Oh my god. Ini lah bilik bos. Aku mau. YouTube. Ha? Ini YouTube kau. Microphone tak perlu? Tak ada. Tak perlu kan? Ketua apa kau? Ketua-ketua bila orang bagi salam apa semua tak ada. Ha, mati. Aku dah cakap dah mati. Eh, kunci. Ni view pantai daripada belakang kita punya hotel, kita punya bilik. Korang boleh tengok view dekat area Georgetown. Mungkin Georgetown kot sini sebab aku ada baca dekat signboard. Dia tulis dekat situ Georgetown. So mungkin ni kawasan Georgetown. Apa yang kita buat dekat Penang? Kita 3 hari cuti kan. Kita 3 hari cuti untuk chill, untuk relax setelah beberapa bulan kita tak holiday. Bulan 1 bulan ni kita ambil cuti, kita bincang dengan bos, kita ambil cuti dalam 3 hari untuk release segala tension yang ada dekat kedai. First day, enjoy dekat sana, dekat Escape Theme Park. Tempat tu best, sumpah best. So, korang yang tak pernah pergi dekat Escape Theme Park tu, korang boleh try, boleh pergi. Boleh stay kat sana, dia ada base camp. Tempat yang kita orang stay tu base camp. Hari ni hari kedua, besok hari yang ketiga, hari yang kita akan balik ke Kuala Lumpur. Dan hari Sabtu kita akan start kita punya job lah. Enjoy the video and stay tune apa yang kita akan update. Hari yang ketiga,
kita orang dekat Penang. So hari ni hari untuk kita balik ke KL. So sebelum kita balik ke KL, kita akan singgah makan dulu lunch dekat Pak Mat Western, area Bukit Mentajam tak silap. So daripada Just Town, kita akan ke Bukit Mentajam dulu untuk kita lunch. So kita akan sambung ke KL lah untuk balik. So boleh tengok muka masing-masing. Semua barai, memang barai. Kita jumpa dekat Pak Mat Western, okey? Bandar Josh Town, kita akan menghala ke Pak Mat Western Cafe di Bukit Mentajam untuk kita makan tengah hari beramai-ramai di sana. Dengan kata makanan dekat sana sedap-sedap, murah-murah belaka. Anda masih lagi bersama saya, 95.5 FM Radio Pulau Pinang, radio untuk kita. Alah, sulit ke sweet? Sulitnya. Sampai dekat Pak Mat Western. So, kedai ni pun agak besar. So, perut pun dah lapar. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Jom. Kita pun dah makan, semua pun dah kenyang. Kita ada tapau, kambing perak bawa balik. So, dah tak ada apa-apa lagi dekat Penang ni. Kita akan terus shoot balik ke KL. Kita akan bercuti lagi, kita akan plan lagi. So, mana tempat yang korang nak kita pergi, korang boleh komen. Dekat Penang, sangat-sangat best. Kita akan jumpa pada next vlog. Thank you sebab layan kita punya, sebab tengok kita punya video. Bye.